Jangan lupa ya, untuk kalian-kalian semua, subscribe channel ini, komen juga, like, dan share. Jangan lupa ya. Konten Ces. Cangkruan Santri. Cek. Edi, kenapa kau tadi siang kelihatan lemes? Jangan mentang-mentang puasa gitu, lemes badan tuh. Itu ya, masalahnya nih ya. Aku tes mau sahur, itu aku telat bangun. Terus pas aku mau makan, itu baru aja sesuap. Udah azan aja. Ya udah, langsung aku tinggalin itu makanannya. Padahal baru sesuap aja. Ya makanya gimana nggak lemes hari ini, orang sahurnya cuma sesuap. Lah seharusnya tuh ya, emang nggak tahu hadisnya ya? Apa ya? Jadi gini ceritanya tuh dalam hadis tuh ya, jika kalian mendengar azan sedangkan kalian itu sedang memegang bejana, bejana itu kayak yang kita pakai kayak piring loh. Nah itu hendaklah ia melanjutkan, jangan dulu ditaruh, jangan langsung tinggalin, habisin aja dulu meskipun itu udah azan loh, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ya kalau misalnya kesiangan terus makan, tiba-tiba azan ya lanjutin aja. Bahkan nih ya, ada sahabat Umar bin Khattab. Dia itu lagi diem, tiba-tiba komat. Itu langsung nanya ke Rasul. Ya Rasul, bagaimana minumanku? Kata Rasulullah, fasyarubaha. Maka minumlah. Terus ada lagi. Itu sahabat namanya Jabir. Dia itu lagi sama teman-teman lainnya, sama sahabat lainnya. Dia makan, padahal itu udah azan. Terus ya teman-temannya ya heran, kenapa kamu makan? Terus kata Jabir gimana? Aku pernah bercakap-cakap dengan Rasulullah masalah ini, maka aku mau minumnya. Jadi dia ngabisin dulu minumannya. Berarti gak apa-apa dong ya kalau kita udah azan nih, kita lagi makan atau nggak lagi minum, itu kita lanjutin aja. Lanjutin aja. Kalau tahu gini, aku lanjut ntar pagi makannya. Enggak, aku stopin. Kalau gitu kan jalanin puasanya kan semangat kalau lemes-lemes. Ya tapi jangan lama juga makannya. Ya enggak gitu juga sih. Minta-minta. Habisin. Salah satu.